Kalian inget nggak waktu kita main-main di kantin? Kasih apa, Bu? Kasih apa? Kasih murni. Kasih murni. Nah, kemarin kan kita udah janji sama sama si Bu mau beliin mereka mainan. Nah, kita hari ini mau belanja dulu boneka. Dan si Bu mau belanja apa? Mainan. Mobil-mobilan. Laki-laki. Jadi, dia ikutin kita ya. Kita mau kasih apa aja buat mereka. Semoga mereka bahagia. Iya kan, Bu? Ya. Halo, lagi apa? Ini kita udah siap pilih-pilih bonekanya untuk anak-anak. Tinggal nanti kita cari mainannya, mobil-mobilan ya, untuk yang laki-laki. Kan semalam mintanya minta KFC, minta kak bawain buat kalian. Makasih ya, Pak. Iya. Suka nggak? Suka nggak? Suka nggak saya? Suka bang, suka bang. Dibagiin ini minumnya saya. Satu-satu. Kalau di sini berarti selain Kak Murni ada abang ya. Baru? Kalau sebenarnya pengurusnya ada abang, cuman yang tiga orangnya orang itu lagi apa kerja orang kiri. Cuma kalau orang kiri off kesini ganti-ganti ya. Berarti intinya yang di sini berbeda setiap hari abang sama Kak Murni. Iya. Ini juga cuma ada. Iya. Ini masih banyak loh. Udah dibagi semua makanan minumannya. Udah, Pak. Nah, siapa yang biasanya mimpin doa? Dia. Ayo diri. Oh, berdiri coba. Ya ampun. Dah, ayo. Enggak ada korek saya kayaknya. Enggak is, korek kak. Rahasia makannya harus dinikmatin dulu makanannya, rezeki dari Tuhan. Beta makan. Lagi di apa nunggu cuci tangan. Oh, lagi di cuci tangan. Oh, kalau misalnya lagi ada tugas sekolah gitu, adik-adiknya ini kalau misalnya enggak bisa ngerjain, minta tolongnya sama siapa? Kakak. Oh, sama kakak besar. Terus kalau misalnya kakak besar enggak tahu, tanya dia. Tanya ibu. Iya gitu. Iya, saling membantu ya. Intinya kan kita semua saling membantu. Jangan pernah egois ya. Iya, Kak. Siapa yang udah siap makan ya? Saya. Tunjuk tangan. Oke, selesai. Sampainya disisihkan karena kakak nanti mau kasih hadiah.
kakak pribadi kalau misalnya kakak dikasih sesuatu sama orang, kakak selalu kakak jaga barang itu. Gitu. Jadi ada isinya kenangan memori dalam hidup kita ini adalah pemberian seseorang. Jadi kakak berharap seperti itu juga buat kalian. Janji malam kalian kepingin hadiah, kakak belikan hadiah buat kalian semua. Pokoknya nanti kakak panggilin satu-satu, kalian pilih sesuai yang apa yang kalian inginkan. Nanti kalau misalnya yang ada yang nggak suka boleh tukaran ya. Ini kakak susun dulu di sini, nanti kalian pilih satu ya, satu-satu. Ini untuk yang cewek, yang cowok juga ada. Ini yang cewek dulu ya sayang. Iya pak. Iya kan. Oke. Iya, dan semuanya untuk kalian ini satu-satu, jadi kalian enggak boleh rebutan, boleh pinjam-pinjaman, enggak boleh pelit, harus berbagi pinjam ya. Iya, Kak. Jangan berantem, pokoknya jangan berantem. Iya, Kak. Janji dulu. Janji. Berantem ya Gila ya. Meta berdiri sayang. Meta mau yang mana ambil? Ambil sini. Ambil yang maju. Mana? Pilih. Pilih. Meta ambil. Mau yang mana? Ambil satu. Ambil aja yang mana mau. Cepat. Mana kamu suka? Mana yang kau suka? Meta suka ambil. Gak apa-apa, aku ambil aja satu. Pilih yang mana sukanya Meta yo. Pilih yo. Yang ini. Yang mangki. Ya, ini mau. Mangki. Pakai topi yang benar dong. Yang mangki Kak, mangki. Oh, ini dia mau yang ini. Gila. Ayo Gila. Gila mau yang mana, Nak? Yang mana? Yang itu. Siapa namanya sayang? Meta berdiri ambil sesuai seleranya mau yang mana? Yeay. Yang belakang siapa? Kesia. Ambil. Yeay. Sebelahnya? Siapa? Mestra. Ambil. Yeay. Ini yang sebelahnya bangun saya. Siapa nama? Dika. Ayo Dika. Ambil, silakan. Yeay. Terus ini. Namanya siapa? Yuni. Ini, ayo. Terusnya. Udah, dia kan sudah tadi ya. Nah. Kamu namanya siapa? Agnes. Ayo. Nah, kalau yang belakangan enggak apa-apa lah ya. Yang besar-besar harus ngalah sama adiknya. Sudah, ini adiknya udah dapat semua, tinggal kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ini yang baju merah. Ambil. Itu yang baju hitam. Berarti yang perempuan udah semua nih ya. Tinggal yang ini ya. Satu lagi. Dah, satu lagi. Satu lagi siapa ya bang yang perempuan? Yang apa yang kerja di apa? Oh yang kerja. Yaudah, nah nih.
kasih sama kakaknya satu lagi ya. Oke, sekarang kakaknya hadiah dari Kak Mumu. Yang kecil lagi. Yang kecil mana? Yang kecil. Yang kecil-kecil. Ini untuk motor-motoran Kak Mumu beli yang untuk anak yang kecil-kecil ya. Iya, yang kecil-kecil. Bang, panggilin aja yang mana 6 orang, Bang. Oh ya. Yang kecil. Yang kecil-kecil. Suruh diri aja. Kalau yang besar-besarnya kamu mau beliin bola sama raket ya. Yang besar-besarnya kamu mau beliin bola sama raket. Ya. Ya, yang laki-laki ini sayang. Ayo bangun. Lek siapa? Deli. Yang kecil-kecilnya diri dulu ya. Yang kecil-kecilnya diri dulu. Ayo ambil ini. Ya. Ini. Ayo, ini kan. Oh, ini yang kecil ini ya. Mau yang mana saya? Itu. Ayo. Dua lagi. Itu yang diri, yang diri. Nah, ini dua. Ini. Ya, ini. Ya. Yang lainnya, yang besar-besar ini ya, raket ya. Ada raket, ada bolanya, sama bola kaki ada dua. Ini kita kasih satu aja. Iya. Satu lagi tadi yang belum dapat. Berapa orang? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang baju biru sini mau raket apa bola? Raket. Nah. Ambil sendiri warnanya mau yang mana sayang. Nanti kalau ada jumpa lawannya, main. Jangan dilibas kawannya, jangan dipepuk. Ini yang baju kemeja. Mau bola apa raket? Raket sini, maju, ambil. Ambil, terserah. Yang ini kayak mau bola apa raket? Bola apa raket? Raket. Berarti yang besar si abang bola ya, satu-satu ya. Bagi dua ya. Itu bolanya ada dua. Ini bolanya nih, bola raketnya. Oh, ini bola raketnya. Nah, nih. Dibagi-bagi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya mainan, kita berbagi sama yang lainnya. Kalau mau tukar-tukaran, pinjam-pinjaman boleh ya. Senang enggak? Senang, Bang. Pokoknya diingat kata kakaknya, jangan berantem karena mainan. Iya. Ini siapa yang baju hitam itu yang hujuk? Siapa? Agus. Agustina. Oh, Tina. Si Tina cocok ya. Pelambangan. Imut, mukanya imut dapat boneka imut juga gitu. Yaudah, kakak senang udah bisa berbagi sama kalian. Beri sesuatu yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi kebahagiaan kalian. Bisa dibuat main-main. Amin. Ya, didengar dong. Terlalu bahagia orang ini sehingga aku dihiraukan. Yaudahlah, kakak pulang lagi lah. Yaudah. Cukup, makasih. Terima kasih ya semuanya. Udah ngizinin kakak kesini main-main lagi. Iya, pokoknya harus nurut sama orang ini manggil. Abang. Pokoknya harus nurut sama si abang, sama ibu panti juga ya. Kalau ada salah, kita minta maaf. Walaupun kita nggak salah, ya kita mau maafkan juga gitu. Lebih besar, apa, lapang dada gitu ya sayang. Iya, Kak.